Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pagi ini tanggal 23 Desember 2021. Suasana Kota Luwu kondisi cerah, sedikit berawan. Saat ini berada di Bundaran Adipura, Kota Luwu. Kondisi jalan sepi, perjalanan lancar. Ini di kawasan lapangan tenis Golora, berada di depan Geraha Pemda. Kapasitas olahraga untuk tenis lapangan dan voli serta basket. Kita berada pada kawasan kantor Bupati Lama, kantor Pemda, yang sekarang ditempati oleh perizinan ya. Yang pernah tinggal di Luwu di tahun 80-an bisa melihat bahwa kondisi kota ini terjadi perubahan yang luar biasa, cukup maju. Dulunya hanya kawasan-kawasan rawa, hutan, perempatan pemandir. Depan toko maju. Demikianlah perjalanan. Nanti kita bertemu pada video berikutnya tentang kondisi Kota Luwu, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.